Ini cuma sampai 50, tak nih. Oh, ini namanya puluhan ini ya. 10 20 30 40 50 tuh ya. Sekarang kalau gini 25 itu berarti kalau dijabarkan 20 ditambah 5 ya. Kalau 37 berarti apa? 30 ditambah 7. Oh, aku ngerti. Nah, paham? Paham. Nah, misalnya soalnya gini. 19, 19 berarti isinya berapa ini? Jadi isinya berapa? 10 plus 9. Kalau ini 16 berarti oh, berapa? Gitu, nih. 16 berarti gimana? 16 ini 10 sama plus. Nah, ini namanya tin and unit. Ini namanya kalau gini ini tin, puluhan. Ini unit. Ya, mau ya. Yo, dicoba. Kamu coba sendiri. Ini cuma sampai 50, tak nih. Ya kan ada 60, 70. Ini 80, masa boleh? Ini berapa di beca? 28. Berarti berapa? 80. Ya enggak no, 28 kok 80. Nah ini 23, 20 sama 3. Nek 28 berarti
apa sama warna hijau tau. Ini enggak bersih, bersih yang hitam. Sama aja kali, paling kita hapus. Ini 60. Ini sama kayak ini.